5 perhiasan termahal di dunia. Perhiasan-perhiasan termahal di dunia memiliki harga yang fantastis. Kumpulan aksesoris ini terdiri dari begitu banyak jenis, mulai dari cincin termahal di dunia, bros bertabur berlian warna-warni hingga kalung berlian yang terkenal dengan kutukannya. Bukan tanpa sebab jika perhiasan-perhiasan termahal di dunia ini harganya selangit, sebab setiap potongannya dihiasi dengan berlian. Bukan berlian sembarangan, batu-batu mulia tersebut adalah yang paling langka dan keindahannya mampu membuat setiap pasang mata terpana. Sepanjang sejarah, perhiasan-perhiasan termahal di dunia ini telah berpindah tangan dari bangsawan satu ke lainnya, beralih menjadi milik sosialita dan pesohor hingga ada yang berakhir di museum. Dikutip dari berbagai sumber berikut, deretan 5 perhiasan dengan harga termahal di dunia versi Top 5. Di urutan kelima ada anting-anting Memory of Autumn Leaves and Dream of Autumn Leaves. Pada bulan Mei 2017, rumah lelang Sotheby's membuka lelang untuk anting-anting berlian yang disebut sebagai Apollo dan Artemis. Anting ini memiliki desain senada namun dihiasi dengan berlian utama yang berbeda. Salah satu di antaranya dihiasi dengan berlian biru dengan berat 14,54 karat. Sementara bagian lainnya dihiasi dengan berlian merah muda VVS dengan berat 16 karat. Awalnya anting-anting tersebut ditawarkan secara terpisah karena harganya yang begitu tinggi. Namun keduanya akhirnya berhasil terjual bersamaan dengan harga 57,4 juta US dollar atau sekitar 851,5 miliar rupiah. Harga tersebut membuat perhiasan yang nantinya diberi nama Memory of Autumn Leaves and Dream of Autumn Leaves itu menjadi anting-anting berlian termahal di dunia. Di urutan keempat ada The Oppenheimer Blue. Jika pada tahun 2010 The Winston Blue dinobatkan sebagai berlian biru terbesar di dunia, beberapa tahun kemudian ditemukan berlian biru yang lebih besar. Berlian tersebut adalah The Oppenheimer Blue. Memiliki berat 14,62 karat dengan grade warna vivid blue ini diberi nama yang terinspirasi dari Sir Philip Oppenheimer, mantan petinggi De Beers. Ia juga merupakan pemilik dari The Oppenheimer Blue. Berlian tersebut dibeli dengan harga 57,5 juta US dollar atau sekitar 852,8 miliar rupiah pada tahun 2016. Di urutan ketiga ada The Pink Star. Dalam daftar perhiasan termahal di dunia ini bisa dilihat begitu banyak diantaranya dihiasi dengan berlian merah muda. The Pink Star merupakan cincin berlian termahal di dunia. Cincin ini dihiasi dengan berlian pink seberat 59,60 karat. Dilansir dari Town and Country, berlian ini sebesar strawberry. Bahkan para ahli mengatakan bahwa tak akan pernah ada berlian merah muda seperti ini lagi. Berlian merah muda ini sebenarnya terjual dengan harga 83 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah di lelang Sotheby's. Namun pihak yang menang lelang tak bisa memenuhi harga tersebut. Hingga akhirnya Sotheby's menjualnya dengan harga 71,2 juta US dollar atau sekitar 1 triliun rupiah. Di urutan kedua ada Bros Merak by Lawrence Graff. Lawrence Graff sekali lagi membuktikan dominasinya dengan memiliki bros berlian termahal di dunia. Harga dari bros ini melebihi harga pesawat jet pribadi. Bros berbentuk burung merak ini dihiasi lebih dari 1000 berlian, tepatnya 1305 dengan total karat 120,81 karat. Bagian tengahnya dihiasi dengan berlian biru dengan berat 20 karat. Bros yang juga menjadi salah satu perhiasan termahal di dunia ini dijual dengan harga 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Dan di urutan pertama, perhiasan termahal di dunia adalah The Hope Diamond. Hingga kini The Hope Diamond masih dinobatkan sebagai perhiasan paling mahal di dunia. Berlian Deep Blue ini merupakan berlian biru terberat, yakni 45,52 karat. Berlian biru yang kini disimpan di National Museum of Natural History Washington DC itu diperkirakan memiliki harga 350 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah.
Bukan hanya keindahannya yang menarik perhatian, sejarah yang melekat pada Hope Diamond juga membuat mencuri atensi. Bahkan kabarnya berlian Hope ini dikutuk. Image kutukan itu tak begitu saja melekat, sebab beberapa pemiliknya selalu mengalami kesialan dan kesulitan hidup setelah memiliki berlian Hope Diamond. Bahkan tak sedikit yang tiba-tiba meninggal dunia. Itulah tadi bahasan deretan 5 perhiasan dengan harga termahal di dunia versi top 5.